Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya David. Oke, jadi di video kali ini saya bakalan share Evil Legend modpack lagi teman-teman ya. Nah, kalian tuh Evil Legend modpack banyak banget cuy. Aku udah tambahin modpack yang keren banget di Evil Legend kali ini teman-teman. Nah, jadi apa aja sih bang mobil yang baru yang ada di Evil Legend kali ini? Oke, aku bakalan menyebutkan satu persatu teman-teman. Jadi apa aja sih mobil-mobil yang keren di Evil Legend kali ini teman-teman ya? Oke, kita lihat sama-sama teman-teman. Di sini ada Toyota Supra, kemudian ada Lancer Evolution teman-teman. Kemudian di sini juga ada BMW M4 teman-teman yang kemarin baru release dan gue udah review. Kemudian di sini ada juga RX7 ya kan. Ada apa lagi? Mazda 6, kemudian ada ini lagi teman-teman. Ada 180 SC pickup, kemudian ada juga Porsche teman-teman ya. Dan ditambah lagi map Pocket Rally cuy, yang keren banget teman-teman. Nah, buat teman-teman semua yang mau download, untuk setnya tuh sekitar 100 MB-an teman-teman ya. Nah, lebih tepatnya tuh sekitar 111 MB doang cuy. Kalian bisa langsung download aja. Nanti linknya aku taruh di pin komentar teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman, untuk file tersebut ada passwordnya teman-teman. Nah, untuk passwordnya sendiri nanti ada di video teman-teman ya. Pokoknya kalian tinggal cari aja sendiri cuy. Oke. Oke, jadi sebelum kalian download, alangkah baiknya buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, silahkan kalian klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa kalian aktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman ya. Biar kalau aku ada video baru tuh kalian akan mendapatkan notifikasi pertama teman-teman. Dan oke cuy, kita langsung review aja ya kan. Anjay. Oke teman-teman, jadi ini adalah Evil Legend-nya teman-teman ya. Evil Legend 03.0 yang satu ini cuy. Bah, ini udah ada BMW-nya teman-teman. Di sini aku udah tambahin juga nih mod ring ya atau mod velg teman-teman ya. Oke, ini dia cuy BMW-nya cuy. Kemarin udah gue review sedikit teman-teman. Oke, jadi kita langsung cek aja jadi mobil-mobil apa aja sih yang keren ya. Oke, di sini ada R32 yang dirubah, aku rubah jadi Porsche teman-teman. Ini boleh dipasangnya Porsche, keren banget ya kan. Ini juga teman-teman. Jadi untuk mobil R32 tuh jadi Porsche semua cuy ya. Kemudian ada 180 SX pickup, ada Mazda 6 teman-teman, ini keren banget nih. Mau jadul tapi keren cuy. Kemudian ada RX7 juga yang nggak pernah lupa ya, karena RX7 emang the best banget dah cuy. Ada BMW teman-teman. Ini dia cuy BMW-nya. Nah, ini dia lagi cuy. Kemudian ada A86, ada ini apa? Oh iya cuy, sampai lupa ini tadi Lancer Revolution teman-teman ya. Kemudian ada Supra juga teman-teman. Jadi lengkap banget kan cuy di sini cuy. Kita 86 dan 13 seperti biasa cuy. Oke, jadi untuk mod-modnya sangat banyak banget teman-teman di Evil Legend kali ini, dan juga dilengkapi dengan uang yang banyak banget teman-teman ya. Jadi kalian gak usah khawatir bingung cari uang harus gimana. Yang belum tahu tutorial cari duit buat kalian pakai Evil Legend original, kan bisa tonton aja videonya udah aku upload. Ini dia teman-teman, udah aku beli semua. RX7 juga ada. Ada Mazda, Lancer Evo. Udah ini BMW-nya keren banget loh BMW cuy. Oke, kita langsung cobain aja BMW kita main di map ini ya. Apa? Map mana sih tadi? Ini cuy, Pocket Rally cuy ya. Untuk map Pocket Rally merepas sih ini teman-teman. Si Kansai cuy, seperti biasa ya kan. Oke, kita langsung ke sana aja teman-teman. Nah, jadi untuk kekurangannya Evil Legend itu nggak ada orangnya cuy ya. Nah, itu dia sangat cuy. Jadi kayak mobilnya kayak hantu gitu cuy, ngelayang sendiri, kocak. Apalagi kacanya kelihatan ya. Coba kalau kacanya nggak kelihatan cuy. Oke, kita langsung ke sini aja teman-teman. Map rally-nya ya kan, keren banget cuy. Kok kayak burik ya di mirrornya. Ini dia ya kan teman-teman ya, beda. BMW ini bos, BMW buat di jalan-jalan di sini seru kali ya kan. Nah, buat teman-teman semua, kalian bisa langsung download aja teman-teman, dan ada passwordnya ya. Kalian jangan lupa, kalian tinggal cari aja di video. Nanti jangan sampai nanya lagi, bang passwordnya di mana bang? Bang passwordnya apa bang? Kalian jangan kayak gitu ya. Pokoknya passwordnya ada di video cuy. Gak mungkin aku kasih mod kalau nggak ada ininya, nggak ada passwordnya. Kocak, pasti ada kok nanti cuy. Oke teman-teman, bah, map ini cukup keren ya teman-teman ya. Cukup luas, cukup keren banget cuy. Aku juga belum pernah review map ini. Jadi oke, kita langsung aja ke kesimpulannya teman-teman. Untuk Evil Legend ini sangat recommended banget buat teman-teman semua ya.
Nah, yang mau download nanti kalian bisa download aja. Dan oke okay, cuy, jadi mungkin saya dulu aja video kita kali ini. Jangan lupa buat kalian semua yang belum subscribe channel saya, silakan kalian klik tombol subscribe-nya. Oke okay, kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye. Anjir gitu doang dong, kocak reviewnya. Bye. Brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out. If I quit it, cause I know I'm coming with it. You were sitting, you were wishing I was handling my business. Yeah. Now I got the ball like Harry Potter playing Quidditch. And my business is so humongous, you were thinking that happens in it. Damn man, I'm all that, yeah, I'm all that. Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have him yelling fall. Me where they at though? They at, I'm though. The new pop, all I do is rap though. Yeah. Want me on your song? Throw a couple stacks, yo. Woo. Everybody wanna do the same thing. Yup. That's why we ain't on the same page. No. Do my own thing and I maintain. Woo. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah, I'm going mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream. I'm going mainstream. Mainstream. Flow like water, so I'm going mainstream.